Okay, semalam ada buat satu game tournament. Okay, I'm buat satu game tournament untuk main futsal. Menang RM5,000. Jadi game tu tak sempat nak habis, manakala kita ada skor 9. I'm dah agak koyak juga tengok orang macam ni. So I'm balik terus and kita bincang hari ni lah. Jadi kan, semalam I'm tengok antara Adam dengan Hakim, apa hal korang sampai nak tertumbuk. Nasib baik muka korang tak boleh lebam. Jadi kat sini bagi I'm masih tak profesional lah kalau nak bergaduh sebab benda-benda macam ni. So apa kind of reason yang korang patut jadi macam tu? Maksudnya kenapa jadi macam tu? Korang bergaduh sebab apa sebenarnya? Siapa nak mula dulu? Adam ke, Alia ke, ataupun Hakim? Hakim, okay. Punca Adam pegang Alia rambut. Pegang macam mana? Macam pegang sini lah. Eh, kau cakap betul. Rambut depan ni macam pendek. Soalan tanyalah kenapa pendek. Tuan tunjuklah kat situ. Apa tu dia tak berhati? Sampai kau nak pegang-pegang kenapa? Tak pegang pun. Tak, macam mana korang sampai bergaduh kat situ? Korang tahu kita sedang main game. Kita sedang buat game. Why? Itulah semua benda tak berhati dia ni. Kau nak tumbuk kat sini. Tumbuk sekarang. Tahu tak game sekarang korang? Tahu tak game sekarang ni? Patutnya kita buat game tu sebagai orang kata bukan setakat for fun tau, tapi game tu sebagai teamwork tau. Jadi benda tu memupuk silaturahim antara korang semua sebenarnya. Dia sebenarnya shock je semalam tengok siapa skor, perempuan skor. Laki pun main santai, main perempuan. Tapi kalau bergaduh macam tu apun, kalau korang boleh buat tindakan reflect macam tu, baik apa kisah je. Apa boleh buat benda tu on the spot. Tak elok je awal-awal main pusat. Dia tiba berkepit dengan Alia. Alia duk lari-lari budak-budak ni. Lepas tu Alia, nak pegang-pegang pula. Telefon anda. Tanya Alia. Daripada hari tu lagi yang suruh letak ke telefon. Tanya Alia ni. Okey. Macam ni, Alia, explain apa dah jadi Alia. Alia cakap elok lah. Tak ingat. Mia, tanya dia elok ni. Tak ingat. Dia nak bergaduh dengan ayah pula. Tak ingat, dia kenapa? Apa masalah you? Takpelah cakap. Nak tahu-tahu pasal orang ke apa? Nak apa? Tak ada apa-apa. Borak je, kenapa? Cuba bagi tahu. Tak nak marah-marah dia kenapa? Aku tanya je. Ha, tanya tak payah tinggi suara bro. Cuba bagi tahu. Nanya kita borak-borak. Okay. Lepas tu Adam tanya kenapa rambut dia pendek, dia potong ke apa. Okey. Lepas tu Hakim nampak dia tak berhati. Okey. Apa yang kau tak berhati dengan aku? Kau pegang rambut dia kan? Tak pegang pun kan? Alia. Okey, bila pasal isu pegang ni, okey. Macam cakap lah, aku ulang benda sama je. Korang dua ada hubungan ke tak? Korang dua ada hubungan ke tak? Tak ada. Alia? Tak. Alia? Tak! Tak? Kenapa nak kejerit nak tanya kan? Tadi cakap tak, tak lah. Tak nak cakap. Okey, kalau tak ada hubungan, kenapa reflection Hakim macam tu? Kenapa reflection ni macam tu? Anyone dekat team apa nak tanya something ah yang korang tahu rahsia dua orang ni tapi korang tak nak cakap. Ada tak di antara korang semua tahu? Tak ada seorang pun. Okeylah, kalau korang tak tahu, korang tanyalah soalan yang relevan yang korang patut tahu. Ada tak team nak tanya? Am ni dah tak tahu nak tanya apa dah. Tanyalah, apa hubungan dia orang? Okey. Kau juga tak ada relationship. Pasal apa masalah kau kalau aku nak pegang rambut dia walaupun aku tak pegang apa? Apa masalah kau dengan tu? Kau pegang rambut dia? Tak pegang. Tak gitu kau baik. Pasal apa yang tak berhati? Alia okey tak kalau dah pegang rambut? Entahlah Adam. Okay, Alia, speak something. Stop main phone, Adam. Yeay. Ya, ayo, main phone. Manis. Tadi kalau Adam tak kacau, okey je. You pun lagi satu. I dah cakap suruh tukar dengan Adam. You tak nak, you panggil dah. Bukan salah aku. Bagilah yang belum main-main lagi. Dia ni dah lama main. Takkan nak masuk lagi. Buka je lah. Lagi satu, kau dah try dia kat tepi tu. Dia elak-elak, lepas tu kau nak rapat je kenapa? Kalau apa yang nampak sebenarnya, okay. Nampak pula dah, tengah main nampak juga. Video tu ada, Adam pegang rambut. Kalau apa yang Am nampak sebenarnya, boleh tak tolong sabar sebelum menyampuk? Okay. Dapat dulu lagi Am tak gemar bapak pegang ni. Lagi-lagi, apa tak tahu apa isu pasal pegang. So, pasal Adam ni, okay. Adam dengan Alia. Ada nak kawan ke macam mana dengan Alia? Sebab tengok pun korang pun masing-masing melayan sebenarnya. Masing-masing melayan macam ada. Korang jangan tipu apa. Masing-masing tengok. You pun cakap je tak. Belakang kamera pun sama je melayan je masing-masing. Jangan sampai tertangkap kamera kita dapat waktu bagi kat public macam tu. So benda tu I tak nak buat. Jadi you angkut-angkut benda tu, you pama you macam merontak. You tunjuk yang benda tu you tak buat. Kenapa you melayan? You pun cakap okay, mula nak kawan dengan I lah. Lepas tu dah mohon lah. And then you nak Hakim lah tiba-tiba dengan. You kata tak layan Adam lah. Tapi you bagi ruang kat dia untuk kawan dengan dia. Kenapa you gelin? Tak nak jawab. Dah lah tak nak jawab. Lepas tu geleng. You lain Adam kan? You lain Adam kan? Masa? Kalau orang tak nak, kau tak payah nak layan ke? Kau nak berkawan dengan dia? Kalau dia tak nak? Apa sampai dia nangis ni? Kalau dia tak nak, kau nak layan dia sampai dia nangis? Siapa yang buat dia nangis? Siapa yang tolak aku? Siapa yang jadi gaduh? Siapa yang start? Kau lah. Tak cukup aku buat dulu. Cuman semua dah ada masa. Sampai dia nangis lah.
You nangis sebab apa? Kau masuk je team dah jadi macam ni. Aduh. Tak. Sekarang ni memang I yang problem tau you. Bukan you, dia. Tak, I memang problem. Daripada awal I masuk sampai sekarang, I problem. Tak habis-habis I. Ini semua salah kau. Kau buat dia rasa bersalah kau tak? Tak, dia problem dengan Am. Kau masuk, kau tambah lagi problem. Kau buat dia rasa bersalah. Dia tak buat salah pun. Aku tak buat salah pun. Kau kalau member dengan dia, apa salah aku nak pegang rambut dia ke apa? Aku tak faham lah kau. So, kau tuduh aku salah ni? Yelah. Siapa yang start siapa dulu? Siapa lagi salah? Aku rasa kau yang salah. Aku pula. Eh, aku dengan dia elok je, weh. Ha, kalau nak salah, settle lah. Ha, dia cakap dia tak nak kau dengan kau. Settle lah. Dia cakap tak nak kau dengan kau. Okay. So, kau tak nak rapat dengan dia? Pergilah kawan Awin. Sebab tu saya cakap, you jangan macam tu. Panggil dia. Dah berapa kali dah buat macam tu? Yo, dah berapa kali macam tu? Panggil dia seorang. Girls, ada duduk. Ada duduk. Bagi budak perempuan pergi ambil dia. Saya kau nak pergi pegang dia lagi? Duduk. Okay. Exactly. Am tak tahu nak buat macam mana dengan korang ni sebenarnya. Am dah tak faham dah. Apa yang korang nak sebenarnya. Hakim pun sebenarnya tak boleh. Jela lebih-lebih lagi. Kata bestie kan. Panggil Alia. Alia jangan buat macam tu, Alia. Buatlah macam tu, Alia. Buat macam tu. Air dah panggil elok dah, Alia. Alia. Just tolong je. Bawa Alia meh. Dia tolong je. Dia bukan kuat sangat tak air. Berapa kali nak keluar? Dia cakap jangan keluar macam tu kan? Kati akulah. Dah. Penat lah. Alia, you penat apa, Alia? Apa yang you penat, ya? You pernah apa Alia beritahu saya? Alia Natasha, you pernah apa? Pernah apa Alia? Pernah apa? Tak habis Alia. Pernah lah. Ini semua takkan jadi yang masalahnya. Ini semua tak patut jadi. Tak patut jadi kalau tak patut jadilah kalau kau tak jadi pasal. Kalau kau tak pegang tak jadi benda ni. Ya. Am dah tegur aku jangan pegang Alia. Ini semua bukan salah aku lah. Salah kau boleh tak? Aku tak kau salah kau masalahnya. Oi, Am dah tegur aku jangan pegang Alia. Aku tak buatlah. Relax. Duduk. Kau dah cakap jangan nak pas-pas yang dah itu lagi. Dah. Puas hati? Dah puas hati belum? Masih dah puas? Okey. Masih dah puas kan? Masih dah puas belum? Tak boleh. Nak tengok Alia sini. Kau tak boleh nampak lagi badan aku. Am dah tegur aku jangan pegang Alia. Aku dah tak buat dah. Lepas tu kau nak tambah lagi masalah. Kau nak pegang dia kenapa? Kau ingat dia siapa? Okay. Kau ingat dia perempuan apa? Kau nak pegang-pegang? Sudahlah Kim. Inilah yang bagi tahu kat Alia. Lepas tadi ni ada warning kat Alia. Tak nampak pelangai dia? Tak nampak pelangai dia ni? Alia nampak tak Alia? Okay, bagi mic dekat Alia. Okay. Ya, nak tanya soalan. Aja campak boleh tak Alia? Be careful lah. Saya tak ada masalah dengan you sekarang ni. Dia tak ada masalah. Okay, Alia. Alia cakap macam sorry. Saya tak nak macam ni. You nak macam mana, Alia? Ada siapa nak tanya something? Hakim, kau betul ke nampak dia pegang rambut Alia? Sebab Adam kata dia... Tu yang dia kata. Tunjuk je. Aku yang tengok. Kau nampak lah. Aku duduk kat tepi tu nampak tak? Ya. Faham. Adam pun dah kenapa sampai nak pegang-pegang? Kenapa tak boleh? Mestilah tak boleh. Haa, tak pegang pun. Ya, tak pegang. Kalau ada video? Tengok lah. Kan sebab bukan seorang dua orang kau nampak. Tak panjang-panjang dengan kita lah. Dah penat lah tengok. Alia pun penat. Tak kesian ke dia? Ha? Tak kesian kat diri sendiri dah. Ada cakap tak nak gaduh dengan orang kan? Betul. Apa?
Tengok apa yang jadi. Adam gaduh dengan Wawa. Diam je lah Wawa, tak ada. Memang Wawa dah tak ada apa-apa. Kau tambah masalah dalam TV kau tak? Bagi kita cakap satu-satu. Jangan emosi macam ni jangan ramai. Seseorang je. Cakap seseorang. Okay. Apa Wawa cakap? Tak, memanglah Wawa dah tak ada apa-apa dengan Adam. Tapi tak boleh tengok kawan-kawan gaduh. Sebelum ni ada apa-apa? Bukan apa-apa. Tapi sebelum ni rapat dengan dia kan. Sekarang dah tak rapat dengan dia, dia pun cakap I annoying apa semua. So move on lah. Wawa tak ada kaitan pun dalam. Memang tak ada kaitan Adam. Tapi Adam macam tu. Wawa tak payah caca kisah boleh tak? Asal pula dengar suara kat Wawa. Aku tak kisah pasal kau lah Adam. Tak kisah gaduh okay, Adam. Oh my god. Aku rasa Adam muda lagi. Aku nak Korang daripada dulu macam ni. Aku tahu korang gaduh-gaduh belakang-belakang gelak-gelak uha-uha. Tapi kalau nak bergaduh pun janganlah bergaduh part macam semalam tengah buat konten. Tak kata konten kita nak gaduh kan. So dalam konten tak 5,000. Mana banyak 5,000? Kalau kita buat sama-sama mana banyak? We making price. Okay, korang pun tahu lepas ni Am pun akan keluarkan banyak. Kalau korang nak tengok video giveaway, Am lalu bagi dekat TikTok, dekat live YouTube semua kan, Am lalu bagi. Jadi benda tu normal kot, start daripada live hari tu Am bagi kan. So jadi sanggup lah korang teruskan mainan tu. Tengok adik-adik korang bergaduh ni eh. Okay, kita bismillah. Kita tak nak dah ada dah gaduh-gaduh ni sebenarnya tau. Nak elak lah kan. Tapi kalau benda yang sensitif macam ni, kalau boleh tak payahlah settle. Macam kita tengah main game ni, lepas tu boleh bergaduh. Sedangkan benda tu tak patut pun. Kalau boleh tegur, tak payah nak sampai bertumbuk bagai. Yang hakim pun satu, kawal lah baran tu. Kau bukan macam ni Kim. Kau bukan macam ni. Kau bukan baran. Bukan. Ya, kita tak nak bagi orang luar tegur dulu. Tapi at least kita abang senior jangan sampai nak tangan kat. Kau cakap sebelum ni korang pernah bergaduh sebab seorang perempuan, dan korang gaduh benda yang sama je. Best man win. Am dah guna konsep tu daripada dulu lagi. Best man win. Tak kisahlah tengok Hakim dengan Am. Tengok Alia dulu macam mana rapat dengan Am. Tapi Am steady je. Kalau Am layan pun Hakim pun pisang juga. Nasib baik Am Amah nak bergaduh. Tapi itulah cakap, apa-apa dalam urusan best man win, kawan tak perlu nak tumbuk ke apa, tak payah. Masing-masing buat benda tu kan. Jadi tak boleh nak panjangkan benda ni sangat. Banyak. Sama lah Adam, janganlah buat macam tu dekat ni. Dekat apa? Mana boleh ada masalah pun. Bukan, pegang ni dia. Pernah tengok tak Alia dengan Hakim pernah viral pasal benda macam tu? Mana Adam suruh mereka pegang. Tapi Am dah tegur dah. So sekarang balik pada Adam. Jadi Am tak nak lah benda tu mudah. Am tahu Alia ni memang friendly, rapat dengan semua orang. Benda tu benda biasa kalau dekat kerja dia. Tapi bila dalam team, bila dalam kamera, benda tu akan jadi salah faham kan. You pun pernah cakap improfessional kerja you tak ada pun. Takkanlah kita contoh kita touch orang tu terus jatuh cinta. Betul tak? Jadi Am tak nak panjangkan benda ni. Sebab kalau Am tegur pun, belakang Am pun benda jadi sama juga. Benda sama juga. Viral cari Am. Benda semua cari Am. So apa yang Am boleh buat sekarang ni adalah Am boleh cegah je. Takkan nak buang terus. Am boleh cegah je. Am pun sebenarnya nak buat game juga ni, nak buat for fun. Korang pun tahu bukan senang nak buat prizing, bagi hadiah kat korang. Lagipun korang pun tahu kita dah start main game ni, Am pun dah bagi dekat stranger, dekat orang luar, kat ramai orang kan, free money. Jadi banyak konsep nak bertukar. Kita dah nak makan tahun depan dah, berapa bulan lagi nak genap tahun depan. Jadi benda tu kena bertukar. Asyik konten macam ni, kita gaduh-gaduh kan, tak best lah. Memang best kalau apa orang kata apa, gaduh, bincang, settle. Tapi dia jadi tak best bila dah habis settle je, mesti ada masalah baru. Mesti ada baru. Am bawa si Alia ni bukan nak tambah masalah, tapi pi dedahkan benda-benda macam tu kan. So tak best lah. So Adam dengan Hakim tak nak salam ni? Baik kau salam, kau pernah berbaik. Takkan kau tak salam balik? Dah korang satu tim tadi main elok je. Ujung-ujung gaduh. Aku rasa aku paling bersemangat tadi sebab 5K. You was semangat tapi sepak ke laut? Eh, kita kasi assist Am. Assist Am tunggu tengah. Ilya sampai hat-trick kot. Semalam. Kau pun hat-trick? Okay lah. Okay, aku bagi pesanan lah. Korang tak payahlah gaduh. Tak payah gaduh lah. Aku salah faham je ni.
Aku dah penat sebenarnya nak tengok korang gaduh ni. Aku dah dah cukup lah. Dah cukup penat untuk gaduh. Pening lah. Kata The Boys betul. Okay, Mel tanya korang semualah. Ada apa-apa lagi nak cakap? Apa uar-uarkan? Hakim, kau cakap kan kau kawan je dengan Alia yang bestie kan? Tapi kenapa kau sampai nak bertumbuk dengan Adam? Walaupun dia cakap dia tak sentuh lagi pun Alia tu. Tak sentuh? Ya, yeah, tapi mana kau tahu tak sentuh? Yeah, kau tapi ada kat situ. Kau cakap kau kawan dengan dia. Dia girlfriend kau ke? Tak, aku nak bahan tu, dia. Kenapa kau sampai nak tumbuk Adam? Eh, dulu aku sentuh-sentuh dia, kau orang bahan-bahan aku, marah-marah aku. Ada aku kita nak marah dia. Ya, yeah, ada ke kita orang sampai nak tumbuk kau dulu? Diorang tegur kau. Ada ke diorang sampai nak tumbuk? Jatuhlah. Masih rapat dengan Ika tak? Tak, kawan biasa je. Tak jadi bestie ke? Dulu bukan kau bestie ke? Kawan. Aduh, pening lah. Bila kau clash bestie ni? Bestie ni boleh putus lah sebenarnya. Aku tak tahu pasal bestie ni. Tahu dia dekatkan Alia dah sekarang. Kan dia cakap kawan. Bestie boleh berapa ramai sebenarnya? Akin cakap kawan. Mana ada bestie? Ada lah. Ada tak Akin diklaim bestie ke dia? Ika, pernah tak? Kawan kan? Macam bestie lah. So bestie boleh berapa banyak sebenarnya? Apa tu kan? Hakim dengan Alia yang bestie, dengan Ika kawan. So bestie cuma satu je? Tak boleh banyak? Soalnya bestie Hakim. Kenapa nak kena move on kalau kawan? Oh, kawan pun kena move on eh? Hakim pun tahu kan Ika suka Hakim. Tahu kan? Menung kan? Sekarang mana menung? Dulu pun kita kawan. Dulu kan? Masa Akin rapat dengan Ika. Cuba kalau orang dah buat benda sama. Stand tak? Stand for her tak? Benda sama benda ni. Sanggup kalau orang buat macam tu benda sama dekat Ika macam Alia buat ni? Sanggup? Akan bertahankan macam tu tak? Okay. Kalau Alia tak wujud lagi. Kawan je. Sebenarnya Akin suka dekat Alia. Dia memang suka lah. Dia dah ngaku dah dulu. Eh, ada, jangan tipu. Nak flashback balik. Editor ready ya. Kalau dia flashback, cari video yang dia cakap dia suka. Oh, sekali ya. Dia memang suka Alia. Dia tanya Alia. Okay, bagi mic kat Alia pula. Alia. Bestie. Alia, I tanya ni Alia. Ambil mic. Okay. You macam mana sekarang Alia? You hebat lah Alia. Saya cakap. You dikelilingi ramai yang suka you. You mudah. Mudah menarik attraction lelaki. Tapi sayang bukan saya lagi. Saya sebenarnya dah tak ada dah feeling dekat awak. Bukan, maksudnya lelaki. Korang pun mesti ada kan? Korang ada kan? Dah, awak buka. Takut eh, buka takut ya. Lagi-lagi syah eh. Dah goyang. So, apa yang you nak buat sepan ni? Apa maksudnya? You tengok environment macam ni, adakah you akan biar diorang berlarutan macam ni ke? Ataupun you nak, okay lah. Dia macam ni kan? Ini yang nak dengar. Okay. Kalau okay, I tak ada, okay, diorang akan okay je tau. Tak ada masalah, tak ada problem. Iya ke? Yes. You tak ada hari tu, diorang tak okay pun. Cuba ingat, mana okay? Sama je. I rasa tak okay. Tak, maksud I wujud tadi dekat sini. Tak, dia jadi macam ni sebab tak ada keputusan. Dia macam kalau kita tengok bola, kalau seri dia sakit hati tu. Dia kena ada satu pemenang. Yang kalah tu akan redor. Walaupun dia tak puas hati dia akan redor. Dia akan move ke next game. Yang menang tu akan look forward. Dia akan confident. Tapi kalau seri, diorang tak puas hati. So sekarang keputusan nak dalam seri. So Alia, buat keputusan anda supaya boleh decide. You memihak kepada siapa? Tak ada mihak kepada siapa. Tak ada mihak kepada siapa. You akan masih beri peluang kemasan untuk diorang tak, mencuri saya hati. Saya tetap seorang. Siapa? Saya tetap seorang. Siapa seorang you? Saya tetap seorang. Adam ataupun Hakim? Apa benda you ni? Tetap seorang. Tak faham. Tetap seorang. Takkan tak ada jawapan? Alia. Aku nak cakap apa ni? Astagfirullah. Bagus saya. Bila masalah ni mesti mengucap. Adam? Ada di sini ke? Okay, you nak apa? Ada sebelah pula kan. Ini nak apa? Tak. You nak apa dia sekarang? Ya Allah, you tu. Ilya. Tengok, Ilya. Ya, aduh. Tengok, Ilya. Tengok. Gila ke pegang-pegang? Dah buat masalah, lepas tu pegang-pegang orang. Jadi, Am dan Ali habis. Kita orang pula. Ya
tu. Lepas tu you dengan I duduk sini. Tolong Iwan. You tengok. Jadi ni. Kenapa aku nak kena mengadu dengan Ilya? I'm leaders. I'm lah marah dia. I dengan Ilya. I'm dengan Ilya ada official. Tak, I'm marah lah dia. Kau dapat dulu official-official. Tak sama je. You tak buat hati dengan I, tapi you guna cara macam ni buat apa Alia? Ada I tanya keputusan yang you pegang I kenapa? Sekejap Alia. Adakah lepas ni Alia akan bagi peluang nak kawan dekat Adam nak berkawan dengan dia? Alia dengan semua orang sama je ke? Sebab yelah itu kan Alia kata nak bagi peluang kat Adam kan, nak kawan dengan dia. Kalau kau okey. Ya. Alia pun dah makin rapat dengan Adam kan. Yelah sebab selepas jadi benda ni kan, lepas dia tengok dia orang gaduh, Alia nak kawan dengan Adam lagi ke? Nak beri peluang lagi ke dekat Adam? Tak, sebab benda tu sebenarnya tak ada isu apa-apa pun. Tapi kenapa nak ulas benda tu? Kau nak gaduh. Maksudnya, bukan masalah Alia. Okay. Faham tak? Dapat jawapan dia. Bukan masalah Alia. It's not my problem. Kau nak gaduh, it's up to you. Kau nak gaduh, gaduh. Okay. So, sekarang ni kita ada masalah ni. You tarik nombor I buat apa? You nak bergaduh dengan I pula ke? Macam tu lah. Mai yang gaduh. Gila. Pak. Gaduh lah dia. Of course. Hah? Kenapa? Nak tanya. Kak, Ika okey dah dengan Alia? Tak tahulah nak cakap macam ni. Tak tahu. Kenapa pula? Kenapa pula? Ika suruh apa? Alia apa? Alia dengan Adam okey? Apa kata kita jangan panjangkan? Korang minta maaf ke? Ah, minta lah maaf. Macam mana minta maaf? Okay? Okay. Macam minta maaf. Alia apa kena minta maaf kat Am? Tak bukan, minta maaf. Dia tak tahu yang buat saya. You tak bagi minta maaf. Tak bukan, Alia kena minta maaf kat Am. Diorang dua minta maaf sama diorang. Adam. Betul. Adalah tak nak bergaduh lah dengan Hakim. Okay. Walaupun Adam mesti nak berkawan dengan Alia lepas ni. Dan nak minta maaf kat Hakim. Harap Hakim kita tak bergaduh lepas ni. Pada bos. Alah, sweetnya. Alah. Okay. You nak macam tu juga ke? Apa? Tak, bodoh. Rasa macam bodoh. Rasa macam bodoh you. Aku stres. Okay, aku tak nak tengok benda-benda ni berlaku lagi. Alia, minta maaf kat saya. Minta maaf je. Cakap. Tak perlu sebelah. Tak perlu. Tak perlu lah dia ni lah. Menyerapnya, ya Allah. Okay. Ya. Apa yang? Tak apa yang? Yang. Apa yang? Yang. Yang. Aira. What? Okay, hai. Okay. Apa tadi? Cakap-cakap Alia tolong minta maaf je. Tak, I'm terbiasa benda-benda macam ni. Cepat. Ha. Apa? Okay, kita habis video kali ni. Ya, tengok. Jangan lupa untuk like, subscribe. Janganlah. Cepatlah. 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 Kak. Bye.